Bro, kita hari ini disponsori oleh Icitan. Boleh dicicip nih. Yang punya aku rasanya brown sugar milk. Brown sugar. Ini rasanya. Ini apa itu? Coba boleh di. Ini boleh juga. Oh nih. Boleh ya? Boleh pilih tuh. Oh iya, saya pilih yang ini aja nih. Itu brown sugar juga. Brown sugar. Ya, ini ada Thai tea. Ah, Thai tea, Thai tea. Oh, kayaknya biar mereknya lain ya. Rasanya lain. Ya boleh sambil minum. Nah, Gatot sendiri tidak hanya dikenal sebagai orang yang berada di belakang layar ya, sebagai penyedia apa namanya, penyedia sound system, lighting dan lain sebagainya ya. Tapi justru saya kenal Gatot pertama kali karena beliau adalah seorang musisi sebetulnya. Ya, boleh aku tanya-tanya boleh, tentang boleh. Itu ya? Boleh, boleh. Pun ini mantep guys, ini apa ini? Teh Icitan, ya kan? Thai milk tea, good. Diminum, dicoba, dibeli. Mantap, ini tersedia di mana-mana. Ya. Oke ya, gimana songket? Oh, songket. Sorry nih, aku langsung aja. Kalau songket itu sebenarnya songket itu kembali. Ini cerita yang dulu apa yang sekarang nih? Ya terserah. Oh. Gimana songket? Songket. Mungkin yang sekarang ya. Sekarang ya. Kalau songket itu sebenarnya karena pandemi, akhirnya mungkin saya juga banyak anggurnya, ya kan? Akhirnya ngobrol lah sama apa? Personil. Siapa aja sih di songket itu sekarang? Personilnya kan sebenarnya tinggal dua tadinya, tinggal pemain drum sama saya gitu kan, sebagai vokalis gitu kan. Nah, terus ketika itu ngobrol-ngobrol, nah terus ada ada teman lagi sih, Agus, yang kebetulan tadinya dia gitaris songket juga dulu. Karena songket ini lumayan vakumnya sudah sekitaran 12-13 tahun vakum. Waktu songket pernah diproduksi oleh Tantowi Yahya itu vokalisnya Gatot? Bukan. Siapa? Karena pertamanya si Antok. Antok? Ya, Antok. Itu tahun berapa tuh? Waktu tahun 1998-1999 lah. Oh, 99. Terus Gatot bergabung di songket tahun berapa? Saya 2004. Oh, 2004. Ya. Jadi pas dulu di, saya kan di Jakarta juga dulu bro, jadi main musik di Jakarta juga sama, terus ya pernah ketemu juga sama anak-anak songket, terus banyak juga kan musisi-musisi dari Palembang yang mencoba hijrah ke Jakarta. Sama kita berjuang, terus akhirnya pas saya pulang sini ialah sama. Sampai sejauh mana waktu itu songket? Waktu Gatot bersama dengan songket sampai sejauh? Kalau bikin album? Mau bikin album, iya. Jadi Ade pemain drumnya, saya tanya dulu nih songket bisa dipakai lagi nggak namanya gitu kan. Oh iya sudah, terus diteruskan akhirnya. Cuman saya bilang yang pasti apa, secara musik berbeda kalau saya masuk gitu kan. Terus bikinlah kita itu dealnya ya, bikin album kedua. Jadi nggak bisa kan kalau saya, karena di songket itu kebetulan musik direkturnya saya, terus yang nyipta lagu yang sekarang ya, formasi sekarang ya, formasi dari album kedua ya, 2004 sampai 2021 sekarang. Ada albumnya. Jadi ketika itu kita sudah buat 8-9 lagu, 10 lagu lah, 10 lagu. Waktu itu mau dikerjasamakan. Tapi kita sudah indie dulu ya, indie. Terus dikerjasamakan sama Charlie. ST12. Nah, Charlie itu pemain bass kita kan, si Ivan itu kan kawan deket dia. Cuman karena ada sesuatu trouble, akhirnya terjadi permasalahan lah. Ya saya nggak mau terlalu jauh. Nah, setelah itu ya sempatlah manggung-manggung di Palembang lagi kan, Palembang terus. Tapi album itu keluar nggak? Album rilis nggak? Album itu rilis di radio, cuman fisiknya
karena saya juga sebagai eksekutif produsernya, pada saat itu mau pas mau dikeluarin, tapi sudah launching di radio, terus kita tampil membawakan lagu kita sendiri secara full album dulu di Zing Cafe, terus di bisa dicari di mana tuh album yang itu ada di platform. Nah itu kelemahannya kan dulu kan belum ada yang publisher kayak sekarang. Oh, setelah itu enggak diupload. Enggak, cuman itu cuman ada diupload di ini di YouTube-nya Songket ya. Ada album kenang-kenangan, album kedua, ya kan, album kedua. Cuman enggak di apa secara fisik enggak lanjut karena ada trouble kan waktu itu trouble. Jadi akhirnya kita enggak bisa menemukan album itu dimanapun itu. Iya, enggak bisa. Tahun berapa? 2004 itu. Iya, 2004 itu. 2004 sampai 2006 lah ya. Terus dan sekarang vakum ya? Sekarang bisa dibilang gitu ya. Kalau sekarang ini vakum karena pandemi kan. Jadi kemarin itu 2020 kita mencoba apa hit single kan, bikin single kan, ialah sama Bro Jimmy kan, lagu Setengah Gila, dengan harapan sih sebenarnya Songket hadir kembali itu teman-teman mungkin pencinta musik di Palembang dan Sumatera Selatan. Sebenarnya kita itu hadir untuk memberikan apa ya inspirasi lah kepada musisi-musisi yang ada di sini supaya bisa berkarya terus industri membangun industri yeah. Cita-cita saya itu hadir di Songket itu sebenarnya saya nggak mau lagi sebenarnya sudah malas sebenarnya mau nge-band lagi itu kan karena yeah. Saya sudah stop itu 2008. Terus Songket sendiri sekarang sedang merencanakan apa? Songket ini sudah ada beberapa lagu kan, ada beberapa lagu berapa lagi ya, 1, 2, 3 yang di YouTube ya, 4 lagu yang sudah dimasukkan ke Spotify apa segala macam tuh kalau nggak salah 2 lagu. Nah tapi yang sudah direkam itu yang dimasukkan ke YouTube ada 4 lagu kalau nggak salah bro, 4 lagu. Terus ini lagi ada proses lagi ini. Cuman lagi kan, ada proses lagi. Ada proses lagi, cuman gitaris yang kemarin kan walk out nih, mengundurkan diri. Oh, terus kita si Agus itu. Ya si Agus mengundurkan diri. Saya kenalkan dulu personel Songket yang tambahan adalah yang tambahan. Si Beng-Beng. Ya, Beng-Beng main bass. Ya. Karena memang secara komunitas dia heboh lah kalau dia buat di komunitas nongkrong-nongkrong dia hobi. Nah, itulah bro. Jadi kalau Songket intinya sih lagi stop lah ya. Iya. Terus kalau di aktivitas seni Gatot sendiri di luar Songket, apa sekarang ini rencananya? Rencananya. Kalau saya ada rencana ya, lain enggak? Sebenarnya kalau dari saya sendiri saya ada beberapa buat lagu kan bro, jadi lagu ini khususnya sih buat menggerakkan industri pariwisata, industri musik yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan. Contohnya kan ada saya buat Sumsel Indah Palembang Indonesia itu berkaitan dengan mengangkat budaya Palembang, budaya dan Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan. Ke bagusannya di Palembang, keindahannya yang baik, bagus-bagusnya lah ya. Bagus-bagusnya di Palembang ini. Terus ada saya buat lagu Palembang dalam pelukan, terus lagu yang bahasa Palembang tuh Kakak Ade itulah gitu yeah, kan. Yeah. Jadi sebenarnya bukan buat show saya sendiri, enggak. Tapi saya pengen menginspirasi, karena sudah tua juga sih sebenarnya. Tapi berapa sekarang usianya? Sekarang saya di atas 4 lah, malam 4. Di atas 40. Iya, di atas 40. 40 berapa? 43. 44. Yeah. Ya. Udah lumayan senior ya. Kakak harusnya aku manggil katanya. Enggak lah, sama umur. Jadi sebenarnya kayak saya juga kan sama Bro Jimmy ini kan sangat dekat kan. Jadi
industri di Brujimi juga kan membuat apa hutan tropis ini kan salah satu ini adalah salah satu apa ya talenta guys. Jadi ini ada musisi yang punya bakat banyak. Iya, punya bakat. Oke, okay, itu banyak. Nanti di podcastnya Gatot aja nanti ditanya ini. Nah, terus sekarang tuh itu kan lagu-lagu tentang Palembang, lagu-lagu tentang ini yang sifatnya adalah single-single yang yang lepas ya. Yang lepas ya. Bahkan aku pernah lihat tuh, tapi agak sensitif nih. Iya, iya. Pernah lihat lagu Palembang Sumsel Indah itu, Palembang Indonesia itu, itu di repost oleh ini ya, oleh Gubernur Sumsel yang terus sekarang yang paket besarnya apa nih yang sedang direncanakan? Kalau paket, dan harapannya nanti akan gimana? Harapannya. Langsung aja. Okay. Satu paket nih pesannya. Siap. Itu udah gini-gini terus. Siap. Kalau harapan saya, ini kan saya baru mengeluarkan lagi album solo. Iya. Ya. Yang berjudul apa? Rumah Impian. Rumah Impian yang kerjasama juga sama Bro Jimmy. Iya kan? Harapan saya semoga industri musik di Palembang ini dan Sumatera Selatan bisa bergerak maju, karena saya yakin teman-teman musisi-musisi dan pelaku bisnis yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan pengen bergerak lebih maju tuh bro. Jadi harapannya ya semoga kita bisa bangkit, kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini, karya, ya kan, melalui karya, melalui apa, melalui segala macam hal yang bisa membuat kita pede lagi, maju lagi, ya kan, dan yang pasti kita harus tetap bersinergi. Oke, sip. Terima kasih Gatot atas kehadirannya di acara sederhana di TV ini. Semoga ke depan harapan-harapan apa yang sudah disampaikan oleh Gatot tadi akan bisa terwujud. Mantap. Ya pokoknya sama Bro Jimmy sama-sama lah kita. Thank you Gatot ya. Ya. Makasih teman-teman semua. Makasih. Salam istimewa.